bisa solid itu. Nanti akan di fraksi pemerintah gitu atau insya Allah kalau fraksi pemerintah kan memang pas tahun ini yang kita harapkan juga dari Partai Nasdem, dari Hanura, ya, dan dari P3. Oke, bagaimana sebetulnya menurut presiden itu jabatan politis, jadi wakil gubernur DKI juga jabatan politis. Ya. Saya anggota DPR juga jabatan politis. Kenapa sih harus menjadikan politik? Wong nyatanya juga hidup dari politik. Ya. Dan memang butuh keputusan politik untuk melahirkan dana desa, butuh keputusan politik untuk melahirkan dana kelurahan, butuh keputusan politik. Pertanyaannya, tapi ada keputusan politik itu kan sama saja nggak kirim mengatakan satu perusahaan, katakanlah Samsung dan Apple bersaing dalam membuat smartphone. Terus tiba-tiba satu perusahaan yang antara dua bersaing itu X dan Y, katakanlah seperti itu, yang Y lebih kreatif. Kemudian X ngomong, kok orang gitu sih? Cuma mau cari untung saja. Nah yang ngomong ada juga perusahaan yang cari untung. Apa moralnya? Jadi saya jujur balik pertanyaannya, apa hak moralnya untuk mencegah orang perusahaan lain mencari untung sementara dari sini cari untung? Yang harus kita pertanyakan adalah cari untungnya jangan merusak banyak orang, jangan merusak kepentingan orang banyak. Kalau nyari untungnya atau nyari keuntungan politiknya dengan merusak kecerdasan orang, menyebar hoax, boleh dikritik, melahirkan pahlawan palsu karena kekurangan pahlawan, karena kekurangan pahlawan nih, kekurangan masa lalu, kekurangan masa depan, akhirnya kemudian bersikap masa bodoh terhadap nasib bangsa, terhadap kecerdasan dan kewarasan terhadap bangsa. Masa lalu ya itu aja lah, gak ada istimewa. Masa depan juga gak punya ide, akhirnya bersikap masa bodoh, ngeluarilah pahlawan palsu yang operasi plastik, malah dianggap dianiaya. Yang itu gak mau dikritik, yang jelas-jelas dampaknya merusak kewarasan bangsa Indonesia, malah sibuk membela diri. Tapi ini ada sebuah kebijakan yang jelas-jelas kok memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, disindir. Ini gimana? Jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak Sandi apa ya? Gak gentle, gak fair, dan menggelikan sih bagi saya ya. Bagi saya menggelikan ya, bagi saya. Ada punya program, ada berkampanye, majukan undang-undang, kemudian disindir, ah kamu bikin undang-undang desa ini kan karena agar kamu terpilih bud di dapilmu 2009 dulu. Ya sakarepku toh sah toh, daripada kamu kampanye cuma pamer foto, pilihlah yang santun, putra daerah, rendah hati, tidak sombong. Oke, tidak sombong, rendah hati, pakai pete lagi. Kenapa masang pete di rambut itu lebih keren dianggap daripada bikin dana kelurahan? Saya bingung, kenapa masang pete dan anggap tempe setipis ATM itu yang tidak benar dianggap lebih keren, dianggap lebih moral, lebih unggul, dianggap lebih fair ketimbang dana keluaran yang akan menyejahterakan rakyat kelurahan di 8.300 kelurahan kota di Indonesia? Kenapa? Iri dengan ide cerdas Pak Jokowi? Ya iri sih boleh, tapi jangan dengki. Kalau iri bagus supaya Anda lebih cerdas, kalau dengki Anda hanya ingin lihat orang lain susah. Itu aja, ya. Makasih. Oke. Okay.